Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Apa khabar semua sekali? Lama tak bersiaran, lama tak upload video dan sebagainya. Ramai juga member-member yang tanya bila nak upload video. Aku dah subscribe lah ni tapi tak ada video baru. Macam mana ni? Minta maaf lah geng eh. Bukan tak buat, ada buat. Tapi tu lah, tak ada rezeki nak post. Kadang ada buat video tu tapi tak strike lah. Jadi semangat dia jadi kurang sikit. Jadi aku putuskan aku tunggu sampai dapat masa sesuai baru aku post. InsyaAllah ni kalau ada strike, InsyaAllah aku post. Okay, aku upload dekat YouTube. Okay, hari ni 5 Mac 2022. Aku ingat nak try dekat Puteri Aba lah, Microjig. Ni ada masa sikit ni. Tak ambil masa lama lah, 2 jam, 3 jam lah. Kalau ada rezeki adalah, kalau tak ada kita balik lah. Ada lagi tugas-tugas lain yang nak buat. InsyaAllah hari ni nak pergi spot dekat belah Emerald Lake tu, bahagian motocross punya track. Ada track motocross tu. Sebelum ni aku ada try nak masuk tapi dia punya pagar tutup. Dia punya pagar tutup, tak boleh masuk lah. Dalam 2-3 hari ni, baru-baru ni aku ada nampak geng-geng YouTube, YouTuber JB ada upload kan. Siapa Syazwan pun lah, siapa itu Sunny, Fishy ke. Geng-geng memang geng-geng Microjig lah dekat Puteri Aba ni kan. Dia orang dah masuk situ. Aku tanya, dia orang kata dah buka. Hari ni kita try lah. Kalau buka, Alhamdulillah ada rezeki, kita masuklah spot tu, kita try. Malah tahu ada rezeki hari ni, insyaAllah. Okay, dah on the way ni. Jumpa dekat spot, okay, papura je, ciao. Hasil lain insyaAllah. Set travel. Okay, freestyle walker kuyeng. Okay, ikan dengan Daiwa Revros. Daiwa Revros, apa nama dia ni? Revo 103R. Maksudnya 1003R lah. Size 1000 lah nak cakap. Freestyle worker eh. Nampak tak? £38 UL. Tali ni aku pakai Emo 8. Emo 8 £10. Leader. Leader Sufik £20. Ada duit rasanya. Sufik Floor Carbon £20. Tak perlu. Aku pakaikan dengan Samu 14G ni, dah lama ni. Dah comot-comot dah. Karat-karat pun hampir-hampir tipu.
Siap setup. Kita teruskan yang misi kita. First cast of the day. Tali baru isi ni. Dalam ke? Tak lama sampai. Apa ni guys, dapat apa ni berat ni, sampah ke? Oh sampah, first cast kita dibagi dahan geng, dahan. Itu dia sikit. First cast terus first strike. Strike apa? Strike dahan geng. Strike dahan dia bagi. So time ni pun aku teruskan je lah. Cast biasa lah. Macam biasa terus cast, cast tanpa mengenal atil lah. Dan mengharapkan sejepi strike. Macam ni lah dia. Cuaca sila berganti. Kejap panas, kejap mendung. Tapi dah time-time petang je mendung. Sambil-sambil dengar ni lah. Time ni aku dah strike pula. Tengok guys aku strike apa. Sangkut geng. Dia bagi sangkut geng kat bawah tu. Aduh. Aku dah mengharapkan bunyi drag buat ikan. Tapi dia tak tarik pula. Lekat dia kat bawah tu. Aduh. Hati ni dah lah hitam. Dia tambah hitam lagi. Macam-macam cara dah cuba. Macam biasalah kita main style gitar ni. Nak bagi hook tu lepas daripada objek kat dalam tu. Berkali-kali cuba. Tapi gagal juga. Geng mancing macam ni dengan tak ada distraknya lagi, cuacanya lagi. Tapi macam mana itulah mancing macam tu. Tak ada pilihan lain dah ni. Aku putuskan je. Malah fikir banyak. Putus tapi masa lagi. Jadi aku ikat leader baru. Cakap dalam kereta je. Ya, sebab kat luar tu ramai orang. Eh? Ngam-ngam soy. Tadi selebih. Siap. Okay, jom kita sama mancing.
Okay geng, ni dah ujung-ujung ni, ujung-ujung trip kita hari tu. Sebab time ni pun dah mendung pula, kiri aku ni dah mendung, nak hujan lebat. Hujan dah menitik ni, so terpaksa lah balik. Memang nak kena balik pun. So macam tu lah cerita dia untuk hari ni punya. Tak ada rasa kan, ketuk pun tak ada. Tapi tak apa, belum rezeki. InsyaAllah nanti aku cuba lagi. Aku confirm aku repeat lagi tempat ni sampai kena. Port dah baik ni. Dah macam-macam gaya dah aku ikan ni. Nampak? Berbaring, duduk, menyerap. Tapi tak ada rezeki. Kalau tuan cakap tak ada rezeki, ya, memang tak adalah untuk kita. Kini bagi dia hari lain. Okay geng, habis dah trip kita kali ni. Tak membuahkan hasil tapi memberi pengajaran yang banyak lah. InsyaAllah aku akan repeat balik. Aku dah janji dah. Okay, nak dipendekkan cerita lagi kan. Esokkan harinya, mertua aku datang melawat dekat rumah. Lepas tu entah terlintas dalam fikiran aku, aku ajak dia orang keluar pergi piknik lah konon-kononnya. Dekat sini lah, buat tika kan. Sampai-sampai tu aku ambil kesempatan aku mancing lah sekali kan. Bawa adik-adik ipar, bini, mak betul lah mancing kat sini. Memang betul lah guys, betul-betul penganyir dia orang ni semua. Datang, tak sampai 15 minit aku mancing. Terus strike ikan yang selama ni jadi target lah. Tak berjaya landed, tapi kali ni insyaAllah berjaya landed. Layan guys, layan. Alhamdulillah. Habis dah semua trip kita. Jadi moral of the story, jangan pernah mengalah, percaya pada rezeki Tuhan. InsyaAllah dapatkan doa daripada orang-orang yang kita sayang. InsyaAllah semoga bermanfaat geng. Jumpa lagi video akan datang. Bye, assalamualaikum.